menjawab saudara Ahmad, mudah-mudahan kamu cepat dapat hidayah. Beberapa waktu yang lalu, saya membuat satu ulasan penting dan menarik terkait dengan saudara kita, Ustadz Felix Siau. Pantasan beliau menjadi seorang mu'alaf. Oleh karena buta sejarah, di mana Ustadz Felix Siau berkata bahwa Yesus itu lahir di kota Nazaret. Saya menunjukkan dan membuktikan dari fakta-fakta Alkitab, baik itu dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika dan digenapi lewat kelahiran Yesus Kristus, bukan di kota Nazaret, tetapi di kota Daud yang bernama Bethlehem. Adapun ulasan tersebut sudah mendapatkan komentar ratusan, baik itu dari kalangan Kristen maupun dari non-Kristen. Salah seorang di antaranya yang membuat komentar adalah saudara kita Ahmad, di mana beliau berkata, "Kamu ini mudah-mudahan cepat dapat hidayah." Tentu karena saya yang membuat konten tersebut, berarti ada kemungkinan maksud dan tujuan dari komentar saudara kita Ahmad itu bisa ditujukan secara spesifik kepada saya, Pendeta Bertrand N, dan bisa juga itu ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berkomentar di konten tersebut. Adapun respon dan tanggapan sekaligus jawaban dari saya untuk saudaraku Ahmad, bahkan kepada orang-orang non-Kristen yang memiliki pernyataan atau komentar yang sama. Pertama-tama ingin saya artikan dulu apa itu hidayah. Saya menemukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidayah itu adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menghargai dan menghormati pengertian pemahaman yang seperti itu dari saudara-saudaraku non-Kristen. Petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya ingin mengkonfirmasi dan menegaskan, dalam konteks Kristen, banyak petunjuk dan bimbingan dari Allah Elohim, Yahweh, dari Roh Kudus, dari firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Begitu banyak itu terkandung secara eksplisit, implisit di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi yang ingin saya konfirmasi dan tegaskan kepada kita saat ini, dalam konteks keimanan Kristen, kami tidak puas hanya dalam tataran atau takaran petunjuk atau bimbingan. Petunjuk itu bisa berupa perintah-perintah, dan bimbingan itu juga bisa berupa larangan-larangan. Bagi kami orang-orang Kristen, yang perlu dimengerti, dipahami oleh saudara-saudara kami non-Kristen, Allah itu tidak hanya menyatakan kehendaknya, yaitu tertera di dalam firman Tuhan, tetapi yang sangat luar biasa mendalam oleh karena keterbatasan manusia yang sudah jatuh ke dalam natur hakikat yang berdosa. Allah itu tidak hanya menyatakan kehendak, tapi juga Allah berkenan menyatakan diri melalui mengutus sang firman datang dan keluar dari Allah, turun dari sorga. Itulah yang disebut dengan Yesus. Yohanes 1:18 jelas berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah,
Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan apa? Yang menyatakan Bapa yang gaib, supranatural, transenden, misteri dan rahasia itu sehingga dapat dimengerti dan dikenal oleh manusia. Itulah konsep dalam kekristenan. Jadi bukan sekedar petunjuk atau bimbingan, tapi Allah di dalam Kristus Yesus telah datang ke tengah-tengah dunia melalui kerelaannya mati di kayu salib demi menebus manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa dunia ini. Saya ingin tegaskan dan perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita. Amsal 14 ayat 12 berkata begini. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus. Jalan itu dianggap menjadi petunjuk dan bimbingan kepada arah yang benar. Tetapi hati-hati. Jalan yang disangka orang lurus itu bisa berakibat fatal karena ujungnya menuju maut. Yesus berkata dengan jelas di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang membawa kepada kehidupan, itu hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Untuk mendapatkan keselamatan, hidup kekal, surga yang mulia, bukan upaya manusia menggapainya. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin bisa memulihkan relasi hubungannya dengan Allah yang Maha Suci, Maha Kudus, Maha Agung, Maha Mulia. Kalau manusia mencari Allah, maka manusia pasti tersesat. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, pasti ketemu. Dan Allah mencari menyelamatkan manusia melalui kedatangan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah nuzul mengenakan tubuh kemanusiaan. Jadi bagikan orang Kristen bukan sekedar hidayah, petunjuk atau bimbingan. Bagikan orang Kristen sudah masuk dalam tataran yang lebih jauh, lebih dalam. Dan di dalamnya ada garansi, jaminan, kepastian keselamatan, kepastian sorga, kepastian hidup yang kekal. Itulah disebut dengan rahmat, anugerah, kasih karunia. Apa itu rahmat, anugerah, kasih karunia? Pemberian yang terbaik dari Allah yang Maha Segalanya kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa, di mana manusia yang berdosa itu sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan hal yang gratis diberikan oleh Allah. Kenapa gratis? Bukan karena murahan, bukan karena kualitas mutunya rendah, tetapi karena ketidakberdayaan manusia dalam mencapai, menggapai, dan meraihnya. Itulah anugerah rahmat kasih karunia. Bukan sekedar petunjuk atau bimbingan, tapi pemberian secara gratis, cuma-cuma dari Allah yang Maha Kudus kepada manusia yang berdosa karena ketidakberdayaan manusia dalam mengatasi perhambaan, penguasaan, perbudakan dosa itu sendiri. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada orang nanti masuk surga oleh karena menjalankan hukum-hukum, syariat-syariat, amal saleh, perbuatan baik, agama, ilmu pengetahuan, filsafat, saya mau kasih tahu, orang itu bisa nanti membusungkan dada, tolak pinggang di hadapan Allah. Jangan macam-macam. Saya masuk surga karena kekuatanku, perbuatanku, kebaikanku, kesalehanku. Tapi dalam Alkitab jelas dikatakan, kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Yesaya 64 ayat yang ke-6b. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konteks kekristenan jelas dikatakan Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah itu bagi kita adalah hidup yang kekal, surga, keselamatan. Itu kita temukan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus itu bisa menjamin, memastikan, menggaransi keselamatan bagi kita. Itulah yang disimpulkan di dalam Yohanes 10:28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ikutilah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Jangan mengikuti, mengimani, mempercayai dan menyerahkan hidup serta masa depanmu kepada yang masih ada di dalam kuburan, belum bangkit-bangkit sampai sekarang. Ikutilah yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus datang dari sorga, dia rela mati di kayu salib menebus kita dari dosa, kematian kekal dan jeratan kuasa iblis. Bahkan dia telah kembali naik ke sorga dari mana dia berasal.